Mana kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, akan tetapi kita beriman kepadanya, selalu mengucapkan solawat kepadanya. Dalam hadis lain dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala hina yusabbiha asra wa hina yumsiya asra adrakathu safaati yaumal qiyamah. Siapa yang mau 10 hari saja berselawat kepadaku di subuh hari dan 10 kali pula pada sore hari, niscaya orang itu akan bertemu denganku dan mendapat syafaatku besok pada hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tadi kita ungkapkan adalah keikhlasan seorang laki-laki tua asal Afrika, laki tua yang hitam yang tua bangka tapi mencintai Rasulullah, ikhlas dalam memeluk agama Islam, ikhlas dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keikhlasan seorang wanita yang bernama Khadijah. Ketika sudah habis semua hartanya dipergunakan oleh Rasulullah untuk dakwah, untuk sedekah, membantu fakir miskin dan bermacam-macam kegiatan, kekayaan Khadijah yang begitu banyak yang bisa dikatakan melimpah, akhirnya habis semuanya dipergunakan untuk jalan Allah. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, mungkin umurku sudah tidak lama lagi, mungkin hari raya ini hari raya yang terakhir bagiku. Kata Khadijah, harta semuanya aku sumbangkan dengan ikhlas untukmu menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Kalau nanti aku duluan yang meninggal ya Rasulullah, kalau aku yang duluan mati ya Rasulullah, di mana aku tidak bisa menyumbangkan hartaku lagi, yang ada di dalam kuburku hanya tulang belulang saja yang ada, tapi engkau masih tetap ingin mengembangkan dakwahmu di muka bumi ini. Seandainya engkau terbentur pada suatu sungai yang tidak ada jembatannya, kayu-kayunya tidak cukup, kalaulah seandainya tulang-tulangku bisa engkau jadikan jembatan, pakailah tulang belulangku itu demi menegakkan kalimatullah di muka bumi ini. Rasulullah menangis mendengarkan ucapan Khadijah, seorang wanita yang sangat tulus, yang sangat ikhlas. Beliau benar-benar rela berkorban apa saja demi untuk menegakkan kalimatullah di permukaan bumi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia, ketika hari raya Idul Fitri, Rasulullah melihat beberapa kaum ibu yang terlambat dan mencari tempat untuk sholat. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai ibu-ibu, banyaklah bersedekah di Idul Fitri ini. Kenapa demikian? Karena aku waktu Isra Mi'raj melihat beberapa ibu-ibu masuk neraka. Lalu para wanita mendekati Rasulullah, ibu-ibu yang masuk neraka itu seperti apa yang kau lihat ya Rasulullah? Mereka adalah golongan orang-orang yang munafik, bukan orang yang taat. Kemudian mereka tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Kaum muslimin yang berbahagia, ibu-ibu diberitahukan oleh Rasulullah, pandailah menghargai suaminya. Kebanyakan wanita masuk surga, masuk neraka, kata Rasulullah, karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, yang mengikuti Idul Fitri ini, menghargai semua orang, siapa saja, seluruh kaum muslimin, baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga kita, kita hormati. Hidup kita ini singkat, kenapa kita harus berkonflik? Timbulkanlah kasih sayang, ikatilah, dekatilah
dengan ikatlah hati kita dengan silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kaum muslimin yang berbahagia, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara, Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah secara langsung. Itu disebutkan oleh Al-Qur'an Karim. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sempurna. Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku ini memang Engkau angkat menjadi nabi. Engkau angkat menjadi rasul. Aku ini menjadi hamba-Mu yang soleh. Pertanyaanku, ya Allah, adakah manusia yang lebih dari aku di dunia sekarang ini?" Allah menjawab, "Hei Nabi Musa, yang lebih darimu ada. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tetapi dia punya kelebihan. Duduk besok berdampingan denganmu di dalam surga Jannatul Na'im." Siapakah dia, kata Nabi Musa? "Pergilah engkau ke lembah Bukit Tursina. Di sana ada seorang remaja. Dialah yang akan duduk berdampingan denganmu di dalam surga." Lalu Nabi Musa menemui pemuda itu yang rumahnya terdiri dari pelepah kurma, yang atapnya daun kurma. Disitulah remaja itu tinggal. Ketika Rasulullah menemuinya, ketika Nabi Musa menemuinya, Nabi Musa tercengang. Setelah memberi salam, Nabi Musa pun bertanya, "Adakah pemuda lain, remaja lain yang tempat tinggal di sini?" Remaja itu mengatakan tidak. Lalu remaja itu meminta permisi kepada Nabi Musa, "Duduklah engkau di luar ini sebentar, aku akan mengerjakan sesuatu." Lama rupanya remaja ini bekerja di dalam rumahnya. Nabi Musa tidak sabar, apakah pekerjaan remaja ini? Ternyata, kaum muslimin yang berbahagia, pekerjaan remaja ini dilihat oleh Nabi Musa dari celah-celah pelepah kurma. Pekerjaan remaja ini adalah memandikan 2 ekor babi. Habis babi yang pertama, digendongnya diberi makan, digendong lagi babi yang lebih besar, dimandikan pula. Setelah itu dimasukkan lagi ke dalam kamar. Setelah itu barulah dia pergi menemui Nabi Musa alaihi salam. Ketika dia minta maaf kepada Nabi Musa, Nabi Musa tidak sudi menjawab salamnya dan bersalaman dengan remaja ini. Remaja ini terkejut, "Kenapa engkau tidak mau bersalamanku, wahai musafir?" Dia tidak tahu itu Nabi Musa. "Aku tidak mau bersalaman denganmu karena engkau baru saja memegang 2 ekor babi. Sekarang aku tanya, apa agamamu?" kata Nabi Musa. "Agamaku adalah agama tauhid, menyembah Allah." "Siapa nabimu?" "Nabiku adalah Nabi Musa." Kitabku adalah kitab Taurat. "Untuk engkau ketahui, aku inilah yang Nabi Musa," kata Nabi Musa alaihi salam. Lalu remaja ini menangis dan mengatakan, "Sudah lama aku merindukanmu, ingin bertemu dengan Nabi Musa. Sekarang engkau sudah datang kemari." "Ya," kata Nabi Musa. Pertanyaan Nabi Musa, "Kalau memang agamamu tauhid, kitabmu Taurat, nabimu Nabi Musa, kenapa engkau memelihara 2 ekor babi? Padahal dalam kitab Nabi Musa dikatakan, daging babi jangan kamu sentuh, bangkainya jangan kamu sentuh, haram itu